Oke guys, jadi kita sekarang nih lagi di Cinere ya guys. Nah, kita nih ada satu toko nih, namanya Asoka. Langsung aja guys, kita tunjukin sama kalian salah satu tempat untuk ya yang mau nyari-nyari diecast yang gantungan ya. Nah, jadi kalau kalian apa namanya suka ngumpul-ngumpulin Hot Wheel misalnya salah satunya ya. Nah, itu kalau kalian perginya mencarinya ke toko-toko seperti Indomaret atau Alfamart cari yang gantungan ya. Itu kalian akan dapat harga ya di antara 25.000 sampai 35 ribuan lah kira-kira gitu ya. Nah, atau kalian datang ke toko-toko Hot Wheel ya harganya bisa di atas 25.000 gitu ya. Nah, di sini ada satu toko nih, nama tokonya Asoka ya, walaupun saya bukan di apa namanya nggak di endorse atau diapain ya, cuman saya pengen berbagi sama kalian ya yang nonton di sini, siapa tahu kalian ada yang mau coba-coba cari Hot Wheel dengan ya harga lumayan murah gitu ya. Nah, ada satu toko yang sebenarnya di Waralaba ya, ada di mana aja. Namanya tuh Asoka tokonya. Tokonya nih kayak gini, kalau kalian lihat dia jual banyak perlengkapan anak-anak ya dan mainan-mainan, terus habis itu baju-baju anak. Nah, dia ini punya rak yang salah satunya rak mainan anak-anak, dan di situ ada Hot Wheel gantungan ya. Jadi ada Hot Wheel gantungan yang lumayan banyak ya. Jadi kalau kalian ke toko-toko seperti Alfamart, Indomart, mungkin nggak semua toko punya banyak stok, dan di sini, nah, seperti yang sudah kalian lihat, yang saya pampang itu, toko ini punya cukup banyak Hot Wheel di gantungan. Kalau kalian ke Alfamart, ke Indomart, mungkin bisa temukan barang cuman di bawah 10 ya, 10 mobil yang dipajang gitu ya. Kalau kalian mungkin pergi ke mall besar seperti misalnya di Toys Kingdom atau di Toy City masih ada nggak ya? Pokoknya Hot Wheel itu biasanya harganya di atas 35.000. Nah, di sini ternyata bukan cuma kali ini saat saya datang, tapi dari seorang teman yang memberikan cerita pada saya, di sini harganya cuma 21.900 ya. Jadi nyaris 22.000. Nah, ini beberapa bulan yang lalu pernah ada promo di Alfamidi. Jadi satu diecast Hot Wheel ini dihargai dengan harga 21,9K gitu ya. Nah, waktu itu di grup Hot Wheel yang di Facebook tempat saya cari-cari itu cukup ramai orang-orang memanfaatkan berburu Hot Wheel dengan harga segitu ya. Padahal di toko ini, ini bukan karena promo, tapi memang Hot Wheel-nya dijual sebegitu ya. Nah, dari teman saya yang udah lama datang ke toko ini, dia sudah ceritakan sama saya bahwa Hot Wheel di sini memang harganya sekitar 22 ribuan dia bilang ya. Dan ternyata memang 21,9K juga model promo di Alfamidi beberapa waktu yang lalu ya. Dan di sini cukup banyak juga mobilnya, dan mungkin tips dari saya kalau kalian mau datang ke sini mungkin di awal-awal bulan gitu ya, atau awal-awal kalau dia habis stok barang baru gitu, biasanya ada banyak mobil-mobil apa namanya diecast-diecast yang bisa kalian pilih dengan harga yang tadi saya sebutkan ya. Dan mobilnya banyak yang ini yang miniatur gitu, bukan yang fantasi ya. Kadang-kala kalau kita udah tengahan bulan gitu datang ke sini, yang banyak muncul di sini itu yang fantasi-fantasian gitu ya. Kalau yang fantasi-fantasian, kebetulan karena saya mungkin istilahnya katanya orang yang main diecast itu fokusan ya, fokusnya itu yang mana. Nah, kalau saya fokusannya mungkin sukanya sama mobil-mobil yang miniatur dari mobil-mobil yang sudah ada di dunia nyata ya, dengan skala 1:64 gitu ya. Dan di sini cukup banyak yang bisa dipilih,
dengan mungkin karena saya juga masih hobis-hobis awal ya, belum juga punya apa namanya pengalaman lebih lanjut, mungkin lebih banyak yang sudah lebih berpengalaman dan sudah memanfaatkan apa namanya kondisi yang ada dalam mengumpulkan Hot Wheel-nya. Ya cuman kalau buat saya di sini lumayan banyak ya, dan lumayan beragam yang bisa dipilih, dan juga harganya lumayan terjangkau. Kalau kalian mau yang apa namanya yang spesial-spesial, nah kalau bentuknya gantungan kayak gini guys, kalian bisa dapetin kejutan dengan apa namanya catatan, misalnya di toko tersebut semua barang yang dari dus digantung gitu ya. Jadi ya, kalau kalian beruntung, kalian bisa dapat mobil yang langka dan mungkin yang treasure hunt gitu ya. Tapi kalau kalian apa namanya mau cari langsung yang treasure hunt, mau cari yang langka-langka, ya di sini kalian nggak dipilah-pilah. Jadi kalian harus nyari sendiri dan harganya juga sama semua. Kalau kalian mau yang udah dipilih-pilihin gitu, ya perginya mungkin ke toko spesial di cash gitu ya. Kayak di konten sebelumnya saya pernah nunjukin toko teman saya, dan di situ sudah dipilah-pilah yang mana yang langka, dan harganya yang langka-langka memang di atas rata-rata ya. Misalnya yang kita tahu harganya wajar-wajarnya sekitar 25.000 sampai 35.000 rupiah, kalau yang langka-langka bisa di angka 75.000, bahkan 150.000, bahkan ada yang juta-jutaan gitu kalau kita lihat di grup apa namanya grup diecast yang saya ikutin. Nah, singkatnya cerita saya bahwa di sini kita dapati sebuah kesempatan untuk berburu diecast dengan harga cukup terjangkau ya. Namanya Asoka guys tokonya. Mungkin di sekitar kalian ada toko-toko e-sport ini juga namanya Asoka, dan dia itu katanya sih waralaba ya, ada di mana-mana, dan katanya semuanya di tempat-tempat yang toko-toko Asoka ini berdiri harganya memang seragam, dan kalian bisa lihat berbagai mobil yang saya pegang di sini harganya seragam dan bentuknya macam-macam dan cukup banyak yang menarik untuk dikoleksi ya. Nah, itu dia cerita saya. Jadi Asoka ya. Jadi beda sama yang gantungan-gantungan yang kalian temuin di toko-toko seperti Alfamart atau Indomart ya. Kalau misalnya kalian lihat-lihat di YouTuber-YouTuber diecast, memang di toko-toko besar seperti Toys Kingdom juga ada model-modelnya diecast gantungan gini banyak, tapi harganya nggak seperti ini guys, harganya nggak semenarik inilah ya, bisa di angka 35.000 bahkan 40.000-an gitu ya. Tapi saya juga belum pernah juga sih karena mulai nyari-nyarinya ya dari masa pandemi seperti sekarang ini ya. Jadi itu aja cerita saya ketika saya jalan-jalan dan berburu-berburu gitu ya, sosok ikut-ikutan kayak orang-orang yang udah mapan berhobi ngumpulin diecast gitu ya. Cuman ya buat iseng-isengan, ternyata di sini toko ini bisa didapati banyak produk dengan harga yang menarik. Nah, kalau kalian juga bukan hobis diecast misalnya ya, cuma teman kalian misalnya cari hadiah buat anaknya teman kalian yang ulang tahun, nah, diecast kan sebuah hal yang nggak malu-maluin buat dijadiin kado. Nah, di sini juga bisa jadi salah satu referensi toko untuk nyari kadonya ya. Oke, ini diecast dan Hot Wheel di sini ya. Di sini memang nggak ada yang majoret dan yang lain-lain ya, yang saya temuin Hot Wheel aja, tapi Hot Wheel-nya cukup menarik ya. Oke, itu dia cerita saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Nanti kita ngobrol lagi di video selanjutnya. Bye.